Arema FC berhadapan dengan Bayangkara FC pada laga pekan kedua BRI Liga 1 2021-2022 di Stadion Pakansari Bogor Minggu 12 September 2021 sore. Kedua tim harus puas berbagi poin setelah bermain imbang dengan skor 1-1. Bayangkara FC langsung mengambil inisiatif serangan dan langsung mendapatkan peluang pertama pada menit ke-5 lewat kaki Andi Firmansyah, namun dapat digagalkan oleh lini pertahanan Arema FC. Memasuki babak kedua, Bayangkara FC kembali mengambil inisiatif penyerangan. Terbukti pasukan Paul Munster dapat menciptakan gol terlebih dahulu pada pertandingan kali ini. Gol untuk Bayangkara FC akhirnya tercipta pada menit ke-65 lewat Ezekiel Endausel menerima umpan matang dari Wahyu Subuseto. Penyerang bernomor punggung 10 itu dengan sempurna menanduk bola dan tidak dapat diselamatkan oleh penjaga gawang Arema FC. Arema FC bisa membalas gol pada menit ke-72. Dendi Santoso berhasil memanfaatkan bola muntah dari tandukan Carlos Fortes yang tidak sempurna dihalau oleh Awan Seto. Kedudukan pertandingan pun berubah menjadi sama kuat kembali 1-1. Hingga waktu pada babak kedua berakhir, kedua tim baik Arema FC maupun Bayangkara FC gagal menciptakan gol kembali dan harus puas berbagi angka pada pekan kedua BRI Liga 1 2021-2022.